Di depan ini ada apa ini Pak Wiyoto kok? Ini sebagai kenang-kenangan ya? Kenang-kenangan dari jalur es krim nih. Iya, jalurnya es krim karena sangat ekstrim sehingga diberi nama es krim ya. Ini nanti dibuat es krim, yeah. Tapi airnya bukan air biasa, airnya pakai air aki ini. Ini guys, ada yang membawa air aki. inilah posting atau jersey dari Pak Jazuli ya. Oke, selamat memakai ya. Ini saya pakai ini langsung. Assalamualaikum guys, kita mau goes hari ini, hari Sabtu, menuju ke Studio Alam di Gamplong Mayuda. Nah, ini sudah hadir para punggawanya. Ini di hadapan kita sudah siap untuk disampaikan dari Bapak Ketua, yaitu jersey Gugugu. Ya, dari Pak Edsa, jersey baru ya, bergabung di Gugugu ya. Tambah semangat. Kesempatan hari ini yang ditunggu-tunggu sudah hadir, yaitu Bapak Wiyoto guys. Ini memang sengaja star hari ini mundur karena bagaimanapun kita menunggu anggota yang paling senior. Terima kasih. Mari kita mulai star kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin. Oke guys, untuk segera kita go to Gamplong. Lina guys, sudah sampai di perempatan Gedongan ini guys. Seperti ini guys, ini habis hujan tapi sudah agak cerah. Ini Pak Jazuli, gimana Pak Jazuli? Sehat ini, masih agak mendung tapi lumayan. Tetap semangat guys, tetap semangat ya. Yang belakang itu guys, sudah siap, sudah di depan. Sekarang kita go. Geser-geser. Iya, tempatnya iya. Memang dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang indah, tempat destinasi wisata yang recommended ya. Recommended. Oke, terima kasih. Gas tipis-tipis ya. Oke, iya. Kenceng juga berani kok. Oke. Halo guys, ini Pak Jandiati ya. Jangan lupa subscribe dan like and comment. Apa Jas? Ini kita melewati pertengahan sawah di daerah Mayudan guys. Seperti ini sudah hampir atau sudah panen ini. Sebelah kanan juga baru saja panen. Dan di sebelah depan sana atau di sebelah barat adalah Bukit Menoreh atau Pegunungan Menoreh guys. Nah, ini yang
akan menuju Dusun Pakelan. Setelah Pakelan nanti Kembangan dan akan sampai di Studio Alam Gamplong Moyudan. Itu loh guys yang digunakan untuk syuting dari berbagai film milik sutradara Hanung Bramantyo. Itu ya guys. Silakan cek di googling. Sudah berapa kali Pak Dodo ke Gamplong? Oh sudah 4 kali ya, Pak Farid juga nggih sudah berkali-kali. Oh ya karena nggak jauh guys. Guys ini Moyudan ini dikenal dengan lumbungnya padi. Nah ini kanan kirinya tanaman padi yang menghijau dan sebagian mau panen ini guys. Alhamdulillah guys sudah sampai di turunan yang cukup ekstrim ya, atau menyebutnya kami turunan yang es krim. Ini guys,
panas ini nuntun ya. Iya ini. Ada yang lemas. Ya beginilah sepeda tapi nuntun ya. Ini mau kita ke DW, tetap ditumpak. Ini nggak orang nolan langsung seret. Ada apa itu guys? Yuk. Ini loh guys. Apel Jawa. Ayo, seperti apa ini Pak Marianto? Ini kurang tahu ini Pak. Oh ini tapi sudah agak busuk baunya. Wangi ya? Wangi. Oh iya, wangi. Jadi seperti ini guys, ini sudah termasuk tumbuhan langka. Ya, namanya apel blue dru atau apel desa Pak? Desa, iya karena neng desa apa gudok karpet nopo bu niki karpet namanya buah apa bu? Eh? Oh blue dru, apel blue dru. Oh namanya apel blue dru guys, ini dari Gudian. Iya silakan, ini boleh kok ini sama ibunya tadi, boleh ya bu? Boleh silahkan, ayo kita segera, ayo. Ini khasiatnya untuk apa bu? Ini mungkin bisa untuk, oh nggak tahu, sekedar buah saja ya. Kali jembatan itu mana? Menurut jembatan apa bu? Jembatan ini. Jadi ini kampung Bangan. Kembangan Kidul guys, ini. Iya, masih ke sana terus kiri, dekat SD ya. Itu guys, silahkan harus mencoba ini. Katanya ibu harus mencoba ini. Nah ini guys, hasil perburuan saya ini dapat satu apel blue dru, kemudian dapat 4 rambutan ini. Ayo kita makan. Menjangannya diwawancarai. Ini yang paling baik. Nah ini buahnya kan asing bagi kita nih, hati mungkin kalau orang luar SMK kan biasa wong pirak raono raono nggih, jadi ya maklum berhenti sini agak lama karena ini terlihat ini buah ya. Yang dipirak itu tidak keras tapi kenyul-kenyul. Oh apa itu kok kenyul-kenyul itu, sawahnya udah mateng-mateng. Oh udah mateng-mateng ya. Ya beginilah suasana hari ini, hari Sabtu yang agak seru guys. Setiap orang harus berburu ini. Saya tadi dapat satu ini guys. Ini Pak Jito menyusul walaupun dia dari daerah Kembangan tapi tetap melalui jalur utama tadi ya. Tetap melewati iya, jalur es krim tadi ya. Itu loh. Mengerikan Pak. Wah, seumur hidup padahal tinggal di Kembangan loh Pak. Wah, luar biasa ini ya. Sangat mengerikan itu guys. Gimana Pak Ujit ini kok barusan satu kali ini, baru lewat sekali? Baru kali ini saya lewat. Padahal tidak jauh kan, tetangga dusun ya? Saya asli kota. Oh, asli kota. Di sini sudah berapa tahun? Oh, sudah berapa tahun Pak kira-kira? Saya. Oh, iya. Saya sudah asli kota, tangannya halus. Oh, baru 30 tahun ya. Ya, oh jadi enggak pernah merasakan jalur yang es krim itu, Pak. Bukan ekstrim tapi es krim karena memang manis ya. Iya. Oh ini buahnya patih Gajah Mada guys, ini menurut sumber Pak Widodo. Ini waktu Gajah Mada nyari berburu di sini ya Pak, berburu. Oh ada sejarahnya ini, ini sejarah yang direka-reka ya, rekayasa sejarah ya. Wong terang butaan kene, lairke butah jenenge Usamah Joko Putoyo. Mana ini? Oh, ini Pak Usamah ini. Gimana? Bener ya, Pak? Sejarah Joko Tingkir. Versi. Versi Pak Haji Kesmati itu, guys. Nah, ini guys, kita lihat ini penyerahan jersey go 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 kepada Mbah Ojit alias Bapak Suharjito ya.
Ini Pak Ojit itu termasuk penasihat juga ini guys. Ini Pak Ojit. Mbah Ojit. Terhadap kebesaran kita, insya Allah, dan setelah kita melalui penelitian yang sama, itu ketika kita memakai kaos jersey seperti ini, itu nampaknya 10 tahun lebih muda. Lebih muda. Jadi jangan heran kalau setelah Pak Ojit pakai kaos ini, kita langsung berantal. Jerandal. Terima kasih. Ya oke, langsung di grup. Mudah-mudahan tetap eksis. Amin ya, langgeng ya, sehat semua ini ya. Langsung dipakai. Langsung dipakai ya, biar keren ya. Langsung kelihatan muda guys, lihat aja guys, benar lagi. Nah, itu kan. Lo bener kan, lebih muda kan? Iya. Kan rambutnya putih. Abu, nanti bentar lagi terus hitam. Oke, okay. Pokoknya selamat gabung terus ini Mbah Cito. Kaos kebesaran karena memang besar ini ukuran dari Mbah Cito ya. Oke okay guys, sebentar lagi kita akan segera go to Gamplong ini. Tapi di depan ini ada apa ini Pak Wiyoto kok? Ini sebagai kenang-kenangan ya? Kenang-kenangan dari jalur dari, es krim nih. Iya, jalurnya es krim karena sangat ekstrim sehingga diberi nama es krim ya. Ini nanti dibuat es krim, tapi airnya bukan air biasa, airnya pakai air aki ini. Ini guys, ada yang membawa air aki. Sabar. Ini Pak Wiyoto ini luar biasa. Iya, untuk obat kuat. Airnya pune rasem campur madunya lho. Oh ya, madunya. Oh, ini ya rahasianya. Pokoknya pakai madu ini, guys. Air putih sama madu. Ya, sip sekali. Yuk, 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 segera yuk. Apel, apel buru. Karena kan dari kasnya tadi jual seperti analisanya Pak Kis. Siti Rohani. Nah, jadi karena waktu ini menjadi dua. Siti Rohani. Ya. Iya, ya. Oke, okay, guys. Ayo okay, segera. Oke. Okay. Bareng, Mbah. Matur nuwun nggih, Mbah. Nggih. Matur nuwun. Ini Ibu siapa namanya? Mohon maaf, Bu. Iya. Bu Sugiyarti yang beliau punya mantu di Juwah ya. Asmoni pun sih lebu. Riza Muhammad Riza. Muhammad Riza itu juga teman saya ini ya. Pokoknya makasih ya Bu sudah diizinkan untuk mengambil buah apel gluduru ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Oke guys, kita menuju ke Studio Alam Gamplong Moyudan. Ini jalurnya lumayan sahju guys, ada turunan, ada wande, dan ini di tengah-tengah tebu ini belok kanan itu guys. Gimana Pak Marianto jalurnya gimana tadi? Menyenangkan ya, ada tantangan, ada yang lumayan lande tetapi juga ada yang ekstrim. Cuaca walaupun agak mendung ning mendukung ya guys, malah nggak begitu capek. Alhamdulillah guys, sudah sampai di Studio Alam Gamplong. Ini pasar di Gamplong ini guys, lumayan ramai ya. Nah ini studio alamnya seperti ini guys. Dan ini sebelah kiri adalah pasar Gamplong. Lumayan ramai ya. Oh, itu ada gorengan itu guys. Kemudian banyak pedagang ini. Wah, pokoknya laris semua ya. Pernah digunakan untuk syuting siapa itu, sutradara Hanung Bramantyo ya. Yaitu luar biasa.
menciptakan apa ini, studio untuk syuting berbagai film. Pokoknya banyak sekali ya. Ini parkirnya lumayan luas dan pengunjungnya 1-2 sudah berdatangan. Ini para pedagangnya nampaknya. Dan itu guys, studio alamnya, bisa masuk ke sana melalui pintu masuk ini, tapi masih tutup guys. Nah itu masih tutup kan. Ini di wilayah Dusun Gamplong 1. Ini salah satu studionya juga itu guys. Kita berhenti dulu sebentar. Oke, di Gamplong 1 ini guys.